Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat luar biasa, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan terlebih lagi Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita sampai saat ini adalah nikmat keimanan dan ketakwaan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa malam hari ini kita akan menjelaskan, menafsirkan atau mensyarah daripada kitab Munajat yang barusan kita baca tadi. Jadi malam hari ini kita mulai mencoba mensyarah atau menafsirkan atau menjelaskan, sama aja maknanya. Kitab Munajat yang kita baca tadi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama wirid-wirid, kemudian yang kedua doa-doa. Di dalam kitab Munajat itu terdiri dari dua bagian. Pertama wirid, yang kedua doa. Pertama zikir-zikir, yang kedua doa-doa. Wirid-wirid dan doa-doanya semua diambil dari Al-Quran, tidak ada dari yang lain, semuanya diambil dari Al-Quran. Al-Quran itu dibuka, dicari wirid-wiridnya, doa-doanya dikumpulkan jadi satu, lalu dirangkum di dalam kitab Munajat ini. Nah, jadi isinya Munajat ini semua isinya Al-Quran semuanya. Kenapa kita membaca kitab Munajat ini? Pertama, ada beberapa alasannya. Pertama tadi, karena isinya adalah Al-Quran. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapat satu hurufnya itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu kata Nabi bukan satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu, jadi tiga. Baru alif lam mimnya aja sudah dapat 30 kebaikan, karena satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Itu baru alif lam mimnya. Apalagi di dalam kitab Munajat ini berapa hurufnya?
belum ada bang yang mencoba menghitungnya. Yang pasti mungkin ratusan ribu huruf kali aja dengan 10 berapa, mungkin ribuan atau jutaan kebaikan kita dapatkan malam hari ini karena membaca Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita ini selalu berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, itu wajib hukumnya mengikuti keinginan Allah. Mintanya kepada Allah berarti harus mengikuti keinginan Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga karena melanggar kesalahan, melanggar aturan, lalu berbuat salah. Nah, karena berbuat salah, Nabi Adam ini mau minta ampun atas kesalahannya. Tapi Nabi Adam meminta ampunnya kepada Allah tidak membuat sendiri kalimatnya, tidak mengarang sendiri. Kalimatnya yang digunakan oleh Nabi Adam datangnya dari Allah. Minta ampunnya kepada Allah, tapi kalimat minta ampunnya dari Allah juga. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam itu menerima beberapa kalimat dari Allah, yaitu kalimat doa-doa. Lalu digunakan oleh Nabi Adam kalimat yang datang dari Allah itu untuk minta ampun. Lalu diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah taubatnya. Jadi kita pun demikian. Kalau ingin berdoa kepada Allah, minta ampunkah, minta hajat yang lain-lainnya kah, sebaiknya menggunakan kalimat yang datang dari Allah, supaya dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan. Kenapa? Karena sesuai dengan redaksi kalimat keinginannya, sesuai dengan keinginan Allah. Maka Al-Quran inilah kalimat yang paling baik digunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita ini membaca kitab munajat ini? Karena wirid-wirid dan doa-doanya itu adalah wirid-wirid dan doa yang dahulu para nabi membacanya. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu banyak memiliki doa-doa. Nah, di antara banyaknya doa para nabi dan rasul, dipilih oleh Allah lalu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, berarti doa yang sudah dipilih oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran, itulah doa terbaik para nabi dan para rasul. Nah, kita membaca ini sama doa dan wiridnya apa yang dibaca dahulu oleh para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada salahnya, bahkan ini sangat baik, membaca wirid ini, membaca doa ini sama dahulu para nabi, para rasul pun membacanya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, doanya juga apa yang dibaca oleh para nabi sebelum Sidin, sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam sampai nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, doa-doa para nabi itu diamalkan oleh Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad aja mengamalkan wirid dan doa yang dibaca oleh para nabi-nabi dahulu, maka harusnya kita yang manusia biasa ini membaca wirid dan doa yang dahulu diamalkan oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul dahulu membaca doa ini, membaca wirid ini dikabulkan oleh Allah hajatnya. Nah, kita pun berharap seperti itu juga. Maka hakikatnya sebenarnya kita ini walaupun tidak ada dalil menunjukkan seolah-olah nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu itu senang dengan kita. Kenapa? Mereka senang itu karena kita membaca doa-doa mereka. Jadi senang. Oh, ini umat-umatku membaca doa-doaku. Nah, itu. Jadi senang. Himung, mudah-mudahan dengan pandangan mereka, mereka pun mengaminkan doa-doa yang kita baca, wirid-wirid yang kita baca. Nah, itu beberapa alasan kita membaca kitab Munajat. Jadi isinya Munajat ini semua Al-Quran, tidak ada yang lain kecuali salawatnya yang di awal tuh. Salawatnya ada dua macam, salawat Ibrahimiyah dan salawat As-Sugilizzolimin yang terakhirnya. Kenapa dipakai selawat itu? Pertama, selawat Ibrahimiyah itu pembukanya, karena itu adalah selawat yang paling utama. Kenapa? Karena di dalam sholat dibaca selawat Ibrahimiyah itu kan dibaca di dalam sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kalau selawat Ibrahimiyah. Lalu diambillah salawat itu karena salawat yang paling utama. Kemudian salawat yang kedua, salawat As-Sugilizzolimin. Ini kata pengarang kitab Munajat ini yaitu Kiai Haji Syarif Rahmat, guru kita. Beliau kenapa menggunakan salawat As-Sugilizzolimin yang kedua ini? Supaya kita ini terhindar, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zalim dengan kita. Namanya aja As-Sugilizzolimin. Supaya orang yang mau berbuat zalim itu kada jadi, atau kita yang ingin berbuat zalim dijauhkan oleh Allah supaya tidak jadi berbuat zalim. Atau maksudnya dari salawat itu, biar aja orang-orang yang suka berbuat zalim itu saling sibuk dengan sesama penzalim. Jadi kita kada umpat-umpat gitu. Makanya dibuatlah selawat As-Sugilizzolimin. Harusnya memang membacanya tuh kalau kami biasanya tuh belagu Bang membacanya. Tapi karena ini mepet waktu habis maghrib, jadi dibaca biasa aja selawatnya di terakhir itu. Biasanya tuh belagu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, gitu tuh lagunya. Wa asgilil zalimin bi zalimin. Tiga kali biasanya dibaca. Nah, karena kita ini mepet waktu, yang penting dibaca walaupun kada belagu, dibacanya sekali. Nah, itu kitab Munajat, alasan-alasannya. Isinya Al-Quran semua. Insya Allah ini adalah wirid dan doa terbaik. Kenapa? Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buatan manusia, bukan ciptaan siapa-siapa. Ini langsung bersumber dari Allah. Maka mudah-mudahan kita ini dengan membaca kitab Munajat ini, apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita minta kepada Allah,
Kenapa? Karena semua hajat manusia itu ada sudah dirangkum di sini. Yang mau minta harta ada, yang mau minta keturunan ada, yang minta diberikan keselamatan dunia akhirat ada, pokoknya lengkap sudah. Jadi Allah itu sudah menyiapkan doa-doa gasan untuk kita ini. Ini nah, seolah-olah Allah tuh berkata, kalau kalian punya hajat nih doanya, ini bacaannya di dalam Al-Quran, baca ini aja sudah cukup. Seolah-olah Allah tuh ingin berkata seperti itu. Maka sebaiknya kita ketika berdoa, gunakanlah doa itu yang redaksi, yang kalimatnya bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran. Itu dahulu. Kemudian baru dari hadis-hadis Nabi. Kemudian baru silahkan doa itu dikarang sendiri. Terserah kita dikarang sendiri, atau kalau memang tidak bisa mengarang sendiri, baru jalan terakhir doa itu doa karangan para ulama. Boleh aja, tidak ada salahnya. Tapi utamakan dulu dari Al-Quran. Kenapa? Karena ini yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kitab munajat, alasan-alasannya. Bukan berarti tidak boleh membaca doa karangan manusia lain, itu bukan berarti tidak boleh. Boleh aja. Cuman kadang-kadang, apalagi dari hadis itu bisa ada yang hadis palsu, itu berbahaya juga. Maka kalau dari Al-Quran itu asli, tidak ada tambahan, tidak ada dikurangi, pokoknya asli, bersumber dari Allah. Insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah hajat kita, amin. Kemudian kitab munajat ini pengarangnya tadi yaitu Kiai Haji Syarif Rahmat. Ya, mungkin orang pian sudah membaca di biografi, di belakang ada gambar beliau, gambar Sidin, foto Sidin. Ulun alhamdulillah berguru dengan Sidin. Alhamdulillah, makanya murid-murid Sidin disuruh mengamalkan ini, yang bulik ke kampungnya masing-masing. Disuruh mengamalkan dan disuruh mensiarkannya. Kita di sini nih alhamdulillah sudah, kalau kada salah, khususnya di wadah kita sini itu mulai 2013 sudah mengamalkan inilah kita nih, 2013 sudah sampai ini berapa, kurang lebih 9 tahun. Nah, kurang lebihnya. Nah, yang penting istiqomah kita mengamalkan ini insyaallah. Mulai dahulu dari rumah ke rumah, dilanggar sampai ke masjid sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, isi pertamanya tadi wirid-wirid. Wirid yang pertama isinya adalah surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Al-Fatihah ini bagian daripada wirid, termasuk doa juga. Jadi wirid pertama Al-Fatihah, doa pertama Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu sesuai dengan artinya, pembuka. Al-Fatihah itu, maka dibukalah dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah menjadi wirid. Al-Fatihah itu banyak namanya, macam-macam nama Al-Fatihah itu macam-macam. Selain Al-Fatihah, ada namanya yang lain, yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran? Artinya induknya Al-Quran. Berarti kalau Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, Al-Baqarah sampai An-Nas itu ibaratkan anak-anaknya. Kenapa Al-Fatihah disebut induknya Al-Quran? Karena semua isi Al-Quran itu sudah diisyaratkan di dalam surah Al-Fatihah. Walaupun cuma 7 ayat.
Tapi kalau dijelaskan, ditafsirkan Al-Fatihah ini sudah merangkum semua isi Al-Quran. Itu hebatnya Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Itu namanya yang lain. Selain Al-Fatihah, Ummul Quran. Ada lagi namanya yang lain, Al-Kafiyah. Itu nama Al-Fatihah yang lain. Artinya mencukupi. Kenapa disebut Al-Kafiyah artinya mencukupi? Karena di dalam sholat cukup hanya membaca Al-Fatihah walaupun tanpa surah-surah yang lain, sah sholat kita. Maka disebut Al-Kafiyah. Bahkan kalau tidak membacanya, tidak sah sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Cukup membaca Al-Fatihah, sah sholat. Maka Al-Kafiyah namanya. Ada lagi namanya yang lain, selain Al-Fatihah, selain Ummul Kitab, selain Al-Kafiyah. Disebut juga Al-Fatihah ini As-Sab'ul Masani. Namanya artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa Al-Fatihah disebut 7 ayat yang dibaca berulang-ulang? Karena di dalam sholat kita baca berulang-ulang. Rakaat pertama dibaca, rakaat kedua dibaca, rakaat ketiga dibaca, sampai 4 rakaat sholat kita dibaca terus, diulangi lagi setiap rakaat. Maka disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Banyak namanya Al-Fatihah. Masih ada waktu. Selain Al-Fatihah, selain Ummul Kitab, selain Al-Kafiyah, selain As-Sab'ul Masani, ada lagi namanya Al-Fatihah itu Ar-Ruqyah. Itu Ruqyah itu nama Al-Fatihah, nama lainnya. Kenapa disebut Ruqyah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu obat penyembuh. Siapapun yang sakit, apapun sakitnya, kalau yakin dengan Al-Fatihah itu bisa sembuh. Dahulu di zaman Nabi pernah serombongan sahabat Nabi mengobati orang sakit dengan Al-Fatihah. Dibacanya Al-Fatihah, orang ini kebetulan disengat binatang bangkak awak. Lalu sahabat Nabi membaca Al-Fatihah mulai bismillah sampai walad dolid, diludahinya bekas disengat tuh. Sembuh, hilang sakit berkat Al-Fatihah. Lalu sahabat bertanya dengan Nabi, bisa kok bisa seperti itu Al-Fatihah? Kata Nabi apa? Amma alimta anha ruqyah. Tahukah kalian bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, obat penyembuh. Maka disitulah nama Al-Fatihah, nama lainnya adalah ruqyah. Nah, kira-kira itu dahulu pengantar kita malam hari ini. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah. Berkah ibadah kita, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Qulun akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Hasbunallah ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.